Inline sensors adalah konektor use untuk berbagai akses injeksi cairan normal salin ke Swan Ganz catheter dan juga berfungsi sebagai pembaca suhu di awal cairan normal salin yang diinjeksikan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai pembanding suhu yang akan tertermodilusi di dalam jantung. Inline sensors didesain menjadi satu alat yang terdiri dari tiga konektor. Konektor pertama adalah konektor yang disambungkan ke Swan Ganz catheter, didesain luar lock agar bisa sempurna terkoneksikan ke catheter. Konektor kedua adalah konektor untuk disambungkan ke kabel injected temperature inline sensors, yang kemudian disambungkan ke monitor, agar hasil pengukuran dapat diinterpretasikan dan muncul di monitor. Konektor ketiga adalah konektor yang disambungkan ke switch yang berisikan cairan normal salin sebagai media termodilusi. Inline sensors ini berfungsi sebagai aksesoris termodilution catheter atau Swan Ganz catheter yang sangat cocok dipadukan dengan termodilution catheter biosensors.